Kali ini kita jalan-jalan itu lihat yang di sekitar Sidomulyo apa ya Sidomulyo sini yang arah udah ngarang pasti tau lah tempatnya ini. Ini di mana ya? Ini jalannya ini Sidomulyo simpang Tuyip. Nanti pas lurus orang belok juga bisa kok. Ini kalau naik motor kayaknya kalau nggak pinter-pinter kepleset ya. Ya kali ini masih prosesnya ya. Belum full 100% sih, itu ada yang ngukur. Karena tadi pagi, alhamdulillahnya tuh hujan gitu loh. Cuman nggak seberapa sih, karena masih masuk daerah sana. Watch out guys, kali ini di jalan Benil ya, masuk ke Benil. Tuh lihat, ini kalau naik motor kayaknya serem nih. You see? Di balik jalan yang ya you know lah, belum bisa banyak komentar sekarang. Tapi terakhir aku lewat sini ya agak susah emang buat motor itu traksi ban karena problemnya kalau untuk yang di sini terlalu kenceng itu resiko ban sliding pasti lebih besar. Di samping itu kalau orang nggak pinter manage remnya, resiko jatuh itu bisa 70-80%. See you. Assalamualaikum. Kita lanjutin tuh yang tadi tuh. Ini lagi proses. Nah, sebelah sana tuh. Itu lagi proses didandanin. Bukan didandanin sih. Penghalusan hasilnya yang sebelah sana. Jadi diratain. Kelihatan ya. Kenapa kiri yang itu lagi proses halusan. Yo, terima kasih. Kita lagi lewat sekarang tuh alat beratnya tuh. Walang kakek bor, sebutannya walang kakek dulu waktu zaman mimin masih kecil. Nggak tahu sekarang masih apa enggak. Wih ada 15 feet itu masih nunggu rupanya. Ya ini jalan corak. Dikit nggak pinter ngerem malah udah copot. Wadidaw, wadidaw.
nanya kenapa kalau jalan-jalan jarang direkam ya kayak gini lah. Kenapa kalau jalan-jalan waktu naik motoran gitu jarang direkam ya gini. Gak bisa ngerekam juga naik motor Sonic. Bandar Lampung banget. Pasti tahu dong lah daerah sini mah. Tuh. Bikin flashback sama tempat-tempat waktu gue sering main di Balam dulu nih. Sehat selalu, Pak. Gue terus. Anjir.